Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Kalisa Hazrina. Untuk video kali ini, Lisa nak kongsikan dengan anda tentang 8 tips kurus ketika bulan Ramadan. Check it out! Sebelum Lisa nak kongsikan 8 tips kurus di bulan Ramadan, Lisa nak ingatkan kepada diri Lisa sendiri dan kepada anda yang menonton, iaitu kita masuk bulan Ramadan bukanlah niat ataupun tujuan utama kita untuk kurus ataupun untuk turunkan berat badan, tetapi niat utama kita adalah untuk mendapat redha Allah, untuk mendapatkan keampunan kepada Allah. Di samping bonus dengan berpuasa, iaitu kita menahan diri kita daripada makan dan minum, ia juga berlakunya kepada badan kita seolah-olah reformat balik. So kita ambil kesempatan tu, iaitu untuk menjadi lebih sihat, bonus kita turunkan berat badan di bulan Ramadan. Okey, baiklah, bagi anda yang menonton video ini, Lisa percaya anda mesti sedang mencari solusi ataupun nak dapatkan tips untuk turun berat badan di bulan Ramadan. Apa yang biasa berlaku di bulan Ramadan, sepatutnya kita akan turun berat dan kita akan mendapat kesihatan yang lebih baik daripada sebelum ini. Tetapi ramai, apa yang berlaku adalah sebaliknya. Di bulan Ramadan ni lah ramai orang pergi hospital, pergi klinik disebabkan pemakanan yang tidak sihat, yang mana kita makan lebih daripada sebelum ini. So dengan 8 tips yang Lisa kongsikan dengan anda, insya-Allah akan membantu anda untuk turun berat badan secara sihat dan berkesan. Tips kurus yang pertama di bulan Ramadan adalah jangan skip sahur. Tapi ramai kat luar sana suka skip sahur dengan alasan bila kita tak makan, kita akan lagi cepat kurus. Okey, itu sebenarnya anggapan yang dikira salah untuk turunkan berat badan. Sebab cara yang betul adalah kita bersahur, dan itu juga adalah anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersahur, dan kita ikut sunnah Rasulullah tu. Okey, kenapa Rasulullah sarankan untuk kita bersahur? Sebabnya supaya kita ada tenaga, bertenaga sepanjang hari. Sebab dengan kita makan waktu sahur itulah ia boleh membekalkan tenaga kita untuk sepanjang hari kita, rutin harian kita, sampailah kita berbuka. So bayangkan waktu kita tidur malam tadi, macam contohnya kita tidur dalam pukul 10 malam ke 11 malam, lepas tu pagi esoknya kita tak bersahur, badan, perut kita kosong. Bila kosong dan waktu sahur tu kita tak makan apa-apa, kita terus bangun solat subuh sampai waktu berbuka baru kita makan. Nampak tak, lebih daripada 12-13 jam kita tak beri makanan apa-apa kepada badan kita, dan ia akan menyebabkan kita rasa sangat lapar. So bila waktu berbuka pergi pula bazar Ramadan, makanan kiri kanan kita pun akan senang nak grab kiri kanan kiri kanan. So itu juga menyebabkan kita mudah naik berat badan. Dan berlaku, kepada anda yang ada masalah gastri, masalah perut, ia akan menjadi worse apabila anda tak bersahur. Okey, jangan skip sahur. Itu tips yang pertama dan utama. Tips yang kedua adalah cukup minum air. Bagi anda yang tak tahu macam mana nak tahu badan anda tu perlukan berapa liter air sehari, so senang sahaja, contohnya berat anda 60 kilo, so 60 bahagi 20 kilo, sebab setiap 20 kilo memerlukan 1 liter air. Okey, so 60 bahagi 20, jawapannya adalah 3 liter. 3 liter sehari yang badan anda perlukan. So bila bulan Ramadan, mungkin ada cabaran sedikit untuk untuk minum air sebanyak 3 liter. Okey, kalau macam tu anda kena divide lah. Orang kata, kena plan
waktu sahur mungkin anda boleh minum 0.5 ml ke ataupun 0.7 ml, dan selebihnya adalah pada waktu malam. Kalau macam susah sangat nak dapat 3 liter, anda boleh minum 2 liter untuk satu hari. Kenapa air ni sangat-sangat penting, especially waktu bulan Ramadan? Sebab bila kita berpuasa, air dalam badan kita cepat sangat keluar dan boleh berlakunya dehidrasi. So, that's why minum air secukupnya sangat penting. Tips yang ketiga untuk kurus di bulan Ramadan adalah elakkan 3G ni. Ha, apa 3G ni? Okay, G yang pertama iaitu tinggi gula. Yang kedua, tinggi garam. Dan yang ketiga, yang bergoreng. So, kalau betul-betul anda nak kurus, turun berat badan secara sihat di bulan Ramadan, elakkan. Lisa ulang lagi sekali, elakkan 3G ini. Tapi, apa yang berlaku, ramai sangat orang kat luar sana, bila waktu bulan puasa ni, itulah yang akan digandakan, iaitu makanan yang bergoreng, makanan yang tinggi gula. Dan gula ni bukannya terdapat dalam makanan sahaja, tapi dalam minuman. Contohnya air katira, kan? Dah tengah puasa, cakap lagi air katira macam Leo juga. Okay, so back to our topic. Okay, contohnya air-air yang dijual di bazar Ramadan itu sangat tinggi gula. So, bukan Lisa kata tak boleh minum air yang macam tu, tetapi anda boleh buat sendiri. So why not, orang kata you control the sugar level tu. Mungkin daripada kebiasaannya 3 sudu, anda boleh kurangkan kepada 1 sudu. Dan kalau contohnya makanan bergoreng, kebiasaannya mungkin anda masak dalam 3 hingga keempat masakan semuanya bergoreng. And why not untuk Ramadan kali ini, untuk mendidik diri ini untuk menjadi lebih sehat, anda kurangkan daripada 3 ataupun 4 menjadi kepada 1. Maksudnya 1 je hidangan yang jenis bergoreng, dan the rest anda boleh buat macam masakan grill ke ataupun rebus ke. Okay, sebab kat, anda boleh cari dekat Google banyak sangat masakan yang anda boleh tukar daripada bergoreng, boleh buat masak untuk air fryer macam tu. Okay, tips yang keempat adalah senaman ringan di bulan Ramadan. Okay, Lisa kongsikanlah 2 waktu yang sangat sesuai untuk anda bersenam, iaitu 30 minit sebelum berbuka puasa dan 30 minit selepas anda berterawih. Instead of you makan moreh, and why not you replace dengan buat aktiviti yang jenis aktifkan diri anda, macam tu. So, senaman ringan ni bermaksud mungkin anda boleh buka YouTube untuk buat aktiviti, ataupun boleh bersenam, berjogging, fast walk, slow jog ke pun boleh juga. Okay, untuk aktiviti malam, kalau ada sesiapa yang ada gym, mungkin anda boleh pergi gym, ataupun anda boleh buat aktiviti senaman ringan, contohnya workout dance ke ataupun zumba selepas terawih. Tips yang kelima adalah back to tips yang pertama, iaitu perlu bersahur. Tetapi perlu diingatkan sahur jenis yang macam mana anda perlu ambil, iaitu sahur yang ada sumber protein yang tinggi. Iaitu supaya, kenapa kena sumber protein yang tinggi? Supaya kenyang lebih lama. Okey, bukannya semata-mata karbohidrat, contohnya macam lebihkan nasi ke ataupun lebihkan pasta ke apa, yang tu karbohidrat tinggi. Bila karbohidrat tinggi, ia boleh menyebabkan anda cepat rasa lapar selepas 1 hingga ke 2 jam lepas anda makan. Okay, that's why perut cepat berbunyi ke apa. Tapi kalau anda lebihkan banyak protein, anda rasa lebih kenyang lebih lama. So macam Lisa sendiri, Lisa memang ambil protein shake untuk bersahur. So Lisa rasa bertenaga dan rasa lebih kenyang tu lebih lama. So macam sekarang pun pukul 2 petang di Singapura. So alhamdulillah Lisa masih bertenaga sampai sekarang. Tips yang seterusnya untuk anda nak turun berat badan di bulan Ramadan ni, iaitu lebihkan serat. Ha, kenapa kena lebihkan serat dalam pemakanan kita di bulan Ramadan ni?
Sebabnya supaya untuk menjaga sistem pencernaan. So mungkin berlakunya kita susah nak membuang ataupun kita ada masalah kulit juga di bulan Ramadan, kulit jadi sangat kering ke apa. So serat ni sangat membantu dalam sistem pencernaan badan kita. Tips yang seterusnya adalah anda perlu tidur yang cukup, iaitu kalau bagi dewasa 5 hingga ke 6 jam untuk anda tidur secara yang berkualiti. Okey, jika anda tidur kurang less than 5 to 6 hours, you akan rasa cepat penat dan rasa emosi pun mudah terganggu, dan itu juga menyebabkan badan anda stres. Bila badan anda stres, anda susah untuk turunkan berat badan. Tips yang terakhir adalah berhenti sebelum kenyang, macam Rasulullah sarankan kepada kita. So jangan makan. Bila kita dah terlampau kenyang, baru kita nak stop. Okay, sedangkan kita, that's why kita kena plan berapa banyak kita nak makan supaya kita tahu this is our portion. So kita cukup makan dan kita berhenti. Tak adalah, bila kita tak plan, kita akan makan, ia akan menjadi lebih. So bila dah lebih makan dan lebih daripada kalori yang badan kita mampu terbakar, ia akan menjadi lemak dan kita pun cepat rasa penat, susah nak beribadah, dan ia tidak membantu dalam penurunan berat badan di bulan Ramadan. Okey. Baiklah, itu sahaja perkongsian Lisa untuk tips turun berat badan di bulan Ramadan. Semoga dengan perkongsian ini dapat membantu anda untuk turunkan berat, turunkan saiz daripada SL ke L ataupun L ke M, M to S. Okey, bagi anda yang nak turun berat badan, Lisa nak jemput anda untuk sertai Kurus Fit online coaching. Anda boleh klik di link di bawah description di bawah ini. Okey, jangan lupa subscribe dan like video ini, channel ini. Dan jika ada topik yang anda mahu Lisa kongsikan lebih banyak, boleh drop your comment below. Okay, thank you. Assalamualaikum. Salam Ramadan.